Sayang, kalau ke arah aku nanti kamunya kehujanan dong payungnya. Nih. Sayang, jangan dong, nanti kamu kehujanan. Udah gini aja, gak apa-apa. Sayang, jangan dong. Ih. Aku kalau sakit, aku gak apa-apa banget. Karena nanti kamu yang rawat aku, kan? Aku gak mau, Ma. Aku gak mau ngerawat kamu sakit terus, tau. Iya. No. Terus siapa lagi dong yang rawat? Kan pacar aku cuma kamu. Jangan dong, sayang. Ya udah deh. Kalau kayak gitu, payungnya di tengah-tengah aja, kamu. Gak usah, gini aja. Ya udah, daripada kayak gini, mendingan kita berdua ujung-ujungan aja. Dengerin saya, seumur hidup saya gak pernah bertindak sejauh ini sama seorang wanita. Dan hanya kamu, Sam. Hanya kamu yang bisa buat saya seperti ini. Kita masuk ke dalam yuk. Di sini udaranya dingin banget. Saya nggak mau kamu sakit. Saya masih mau di sini, Dani. Saya masih mau menikmati bau tanah yang baru diguyur hujan setelah kemarau panjang. Sama seperti hati saya yang baru diguyur hujan setelah sekian lama kering. Sebenarnya sekarang ini perasaan kamu kurang baik-baik aja kan ke saya. Kamu pasti masih marah kan sama saya. Saya tahu kok, Sam. Saya bisa ngerasain itu kok. Walaupun kamu gak bilang ke saya. Saya bingung harus jawab apa, Dati. Saya juga gak tahu kenapa saya jadi ragu sama perasaan kamu ke saya. Sekarang mau bilang sama saya, apa yang saya harus lakukan supaya kamu percaya sama perasaan saya ini, sama cinta saya ini? Rin, Mas Saka itu udah keterlaluan banget, Rin. Gue takut nanti Mas Saka ngelakuin hal yang lebih dari ini. Gue cuma takut dia nyakitin lo lagi, Rin, gak lebih. Gimana ya caranya supaya Mas Saka tuh gak gangguin lo lagi? Gue juga gak tahu ya. Gue rasanya pengen cepet-cepet selesaiin proses perceraian karena itu satu-satunya cara supaya gue bisa lepas dari Mas Saka. Ya benar, lo benar sih. At least kalau lo udah pisah sama Mas Saka, dia nggak bakal senekat ini lagi. Ya dan kalau nekat, lo punya cara buat gugat dia. Thank you.
apapun itu, Sel. Please, kasih tahu saya. Biar saya tahu. Apapun saya akan lakukan untuk kamu. Apapun. Ya, yeah. Apapun. Kenapa gak diangkat? Nanti aja. Gak penting soalnya. Bente. Bente. Bukannya kamu itu udah punya suami ya? Tapi kenapa kamu terus-terusan telepon Bente? Maaf. Maaf, Selin. Drama juga ya teman kamu. Suaranya sangat meyakinkan kalau dia sedang sedih sekali. Kedengarannya Dina lagi sedih banget ya. Kalau kamu cemas sama teman kamu, kamu temuin aja. Daripada kamu khawatir, Dante. Soal obrolan kita bisa kita lanjut kapan-kapan. Sel. Helene.